Saya dengar gosip-gosip nih, bener nggak? Ya, kita pernah sih ya, kita pernah bertanya, cuma memang dari mereka pun jawabnya diplomatis ya, mereka pun tidak memberikan jawaban gitu. Karena dengan keluarnya kalian berdua, membuat para fans kalian berdua sedih sebenarnya. Sedih nggak sih kalau mereka keluar? Sebenarnya saya nggak tahu nih. Sedih. Boleh nggak sekali aja saya kasih mikrofon ke salah satu dari mereka? Anda nama siapa? Andi. Andi fansnya Wenda. Wenda, sebentar. Anda fansnya Wenda atau Anda fansnya Cherry Bell? Lebih fans ke Wenda. Lebih fans ke Wendanya. Oke. Kamu sedih ketika Wenda keluar dari Cherry Bells atau kamu malah senang ketika Wenda keluar dari Cherry Bells? Ya, yang pastinya sedih juga sih. Hah? Karena kalau acara nge-live gitu gak ada Wenda lagi, gak bisa ngeliat Wenda lagi. Oke, seandainya Andi, seandainya ada dua konser yang sama, ada konser Cherry Bells dan ada konser mereka berdua, kamu menonton yang mana? Wenda. Nonton mereka berdua? Oh. Yakin kamu nonton mereka berdua? Iya. Bukan nonton Cherry Bells ya? Iya. Gak disini nih. Luar biasa. Ada yang perempuan gak? Saya mau ngomong yang perempuan. Namanya siapa? Selfie. Selfie? Ini mereka keluar dari Cherry Bells. Kamu sedih gak? Sedih. Terus kalau mereka udah keluar dari Cherry Bells, kamu mendukung siapa sekarang? Dua-duanya. Ya sama pertanyaannya, kalau ada show bareng, kamu lebih baik mendukung mereka berdua atau lebih baik nonton Cherry Bells? Lebih baik melihat mereka berdua. Ya? Kenapa? Karena saya fansnya sama Ci Devi, sama Ci Wenda. Karena fansnya dengan Ci Devi dan Ci Wenda. Bisa sampai begitunya mereka ya? Jadi sedih begini. Beneran nggak? Iya. Anda fans mereka berdua bukan? Ya. Iya. Fans mereka berdua, namanya ya. Siapa mas? Namanya Sony. Sony. Cherry Bells atau mereka? Ya kalau pilih itu Wendev. Bisa dukung terus sampai kapanpun. Yang paling buat kita sedih itu sama CCTV Boys mereka semua, walaupun walaupun kita udah gak di Cherry Bells. Buat TV Boys, kalau kita masih diperbolehkan untuk manggil kalian TV dan TV Boys, pokoknya, kita berat banget. Yang pasti, walaupun kita udah nggak di Cherry Bell, kalian akan tetap jadi TV dan TV Boys buat kita. Kenapa Anda tetap mendukung mereka berdua? Karena mereka yang terbaik buat mereka berdua. Mereka yang terbaik yang pernah Anda tahu. Kalian berdua yang terbaik untuk di sana. Baginda semuanya terbaik. Karena kita berawalan dari Cherry Bell, itu juga karena mereka. Mereka yang selalu support kita, dukung kita, mau kita perform di mana, mereka selalu datang. Itu sesuatu apa ya? Walaupun kadang kita capek, itu adalah suatu energi yang sangat besar buat kita. Karena kita mau bikin kalian juga seneng gitu ngeliat kita. Kalian udah datang jauh-jauh, kamu jadi kan ngeliat kita ya. Enggak. Kalau kamu boleh mengatakan sesuatu buat mereka berdua sekarang, apa yang kamu katakan? You are the best for you, Wendev. Sampai kapanpun support sekalian.
kalau kalian berdua bisa ngomong buat fans-fans kamu berdua, karena ternyata fans kalian masih banyak banget. Yang mendukung kalian masih banyak banget. Yang pasti kita sayang banget sama kalian semua. Gak peduli gimana pun, kalian selalu ada di hati kita. Dan kita bangga dengan kalian juga. Walaupun kita udah gak di Cherry Bell, tapi kalian tetap masih mendukung kita. Itu adalah sesuatu hal yang mungkin kita ada lagi sedih, tapi lihat mention kalian, kalian yang dukung kita terus, kita yang bisa jadi, oh ternyata masih ada yang sayang sama kita, masih ada yang selalu dukung kita, gimana pun kita. Ntar selalu tapi ada yang menarik. Kalau kalian berdua, saya tadi bilang tentang Twitter tersebut, ingat kalau kalian berdua follow Twitter tersebut, ada kata-kata yang menarik, dan kalau memang dia peramal beneran, dia bisa meramal. Jadi LD Oracle ini di Twitter mengatakan begini, saya tidak mau tahu tentang band tersebut, I don't want to see about them anymore, but one I know, those girls who's out will have a better future, a bright better future. Kami dari Twibi Desi, Depok, Bekasi. Twibi Desi, cibi, cibi, cibi. Kami selalu dukung Kak Wenda. Pokoknya Wenda tetap istimewa di hati Wenda. Buat Ci Wenda, Ci Devi, walaupun kalian udah gak cari be, udah gak dicari be lagi, tapi kita tetap support Ci Wenda, Ci Devi. Kita berdoa buat Ci Wenda, Devi, kalian tetap maju di dunia entertain. Tapi katanya Ruben lagi dekat sama kamu. Teman kan juga namanya berteman, Kak.